Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Mega Vlog Sapi. Kali ini saya masih ada di Pasar Hewan Gondalegi yang ada di Malang, Jawa Timur. Kita akan lihat untuk harga saat ini ya, terbaru di bulan September tanggal 6, tepatnya di Jumat Legi. Saya kesini biasanya pas Jumat Legi ini ruame, tapi ini kayaknya sepi-sepi aja. Ini kita coba lihat untuk harga sapi betina ya teman-teman ya. Ini banyak yang request untuk sapi betinanya. Kita akan coba lihat untuk sapi betina apakah naik atau turun. Oke, kita ini punya bapak. Ini ada, ini kayaknya doroan ya seperti ini. Pak, niki doroan apa eh? Ini perawan dok. Perawan, harga berapa? Iya, harga bapak 13,5. 13,5. Iya. Punya bapak eh pinan? Ini 14. Oh. Ini di sapi mahal sekali. Murah apa mahal, Pak? Mahal. Sudah habis satu. Ini 8.000 ini segini harga di 13 juta teman-teman ya. 13.500 sama yang ini 14. Turung kelong, Pak. Oh iya. 13,5 ini sama yang ini 14. Kalau ini jenisnya pegonan. Seperti ini pegonan. Pak niki babon apa doro, Pak? Oh, babon. Babon. Oh, babon. Babon harga di 14 juta. Ini kalau bagian sini ada kayak ada babon plus anak. Babon anak di sana ya, Pak? Oh, betul ngertos. Oke, ini juga betina semua teman-teman ya. Segini banyak yang betina yang cari untuk bibitan, monggo betina. Kita coba lihat ke Mas. Nah, kali ini kita coba lihat sebelah sini. Doroan ya, Mas? Doroan. Harga? Harga 12,5. Untuk bisa nego harga tambah naik apa tambah murah ini, Mas? Tambah murah. Oh. Harga tambah murah ya. 12.500 sudah dapat doroan. Siap IB, Mas? Siap kawin ya, siap IB ini ya. Sawaya-waya. Siap IB. 12,5, woi. 12,5 sudah dapat seperti ini. Harga katanya turun. Dikasih enggak apa-apa. Ya. Kita coba lihat ini juga ada betina. Nah, ini bagian betina. Iya, di betina. Bawa berapa ekor ini, Pak? 7 ekor. Sudah laku berapa? 2. Laku 2. Laku 2. Ini pasarnya rame apa sepi ini, Pak? Sepi, Mbak. Sepi sekarang. Untuk harga tambah murah. Tambah murah. Rame ya. Rame sih total. Sing total. Terus segini berapa, Mas? 9,5, Mbak. Hah? Ini? Ya. 9.500 tegon. Tambah murah ya, Mas? Murah. Iya. 9.500 ini jenisnya pegonan. Doroan cili ini ya. Dere lah ya. Ini dere. Belum siap IP ya, Mas? Belum. Nah, kalau ini? Ini 11. 11 juta. Beda jenis kalau ini pegon. Anakku, Pak. Ini limusin. Limusin. Kalau ini, Pak? Ini 12,5. Kalau itu? Semua ini sama ini. 12,5. Tambah ke sana babon ya, Pak ya? Ini doro. Doro. Kalau doro rata-rata berapa? Ini 16,5. 16,5. 16,5 sudah dapat doro superan ya, Pak ya? 11 itu super-super semua. Ini babon 13. Babon 13-an ya, babon 13. Kalau lebih, oh babon segitu, ya, itu yang tanduknya cantik. 13. Harga katanya tambah murah, ini nanti bisa langsung ke Abagofur ya. Oke, ini teman-teman untuk lapaknya ini biasa di tengah-tengah ya. Ini bagian sapi betina. Harga mulai di 9 juta ini sudah dapat dirian seperti ini. 9 juta ini paling murah yang ini, pegonan. Ada tanduknya kecil. Pegonan. Harga sekarang murah. 11 ini juga ada, ini yang buat mainan bocil.
awas. Ini juga betina, jantan apa betina? Awas, dek. Ya. Ini sudah laku, Pak? Belum. Oh, ini mau dikeluarkan. 16,5 ya. Pak. 16,5 nih. Doro apa babon, Pak? Oh, Doro. Ini Doro 16.500. Ini masih dipantau. Dipantau ini. Untuk lagi-lagi lihat di lapaknya Bakofur ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di lapaknya Bakofur untuk harga mulai dari 9 juta sudah dapat diri. Kalau di sebelah sini ini biasanya full ya, di sebelah sini biasanya full ini agak sepi. Mas, sapinya harga gimana? Kok sepi? Sepi pol. Sama murah? Murah pol. Lagi komedi di apa nih, Mas? Karena sapi, dirampung, tek, kena penyakit. Entek. Gak ada sapi ya, Teh. Nih, dorongan ini pira, Mas? 14,500 nego. Tawar 3.000. Ditawar 13, teman. Ditawar 13 juta, pegonan ya, teman. Pegonan tapi semok. Pegonan tapi semok. Nih. Pegon tanpa tanduk seperti ini sudah dapat 13 juta sudah dapat seperti ini, teman-teman ya. Nih kalau sebelah sini ini juga doroan, doro ini tanduknya cantik. Doro limusin ini untuk harga sekitaran di hampir samalah 13 jutaan. Ini yang mau cari bibitan ini mumpung harga murah. Ini ada Bapak Rosna, tapi mohon maaf saya tidak tahu harganya karena yang ditanya aku tanya sana kan nggak tahu siapa yang punya, teman-teman ya. Babon plus anak. Kalau babon hamil ini rata-rata jarang saya nemuin ya. Kalau babon hamil ini kadang ya ada, kadang enggak. Kalau babon hamil rata-rata itu di atas di 20 jutaan ya kalau babon hamil. Nanti kita sepil untuk bakalan ini, bakalan apa? Gerobohan. Nah, ini juga milik Abai. Doro. Doro Simental ini. Doro Simental. Pun pajeng, Pak. Minta regi pinten? 19 berapa? 12. Oh, 12. Simental nih. 12 itu masih bisa dinego ya, teman-teman. Tawar ini 12 itu masih towo. Ini jantan-jantan kali ini. 12 juta, ini 12 juta. Kalau lainnya ini beda orang lagi. Nah, kalau ini ada jantan. Ada jantan 2 ekor. Dimiliki apa baru datang. Sini dibangun. Sini dibangun. Punya apa ya? Kalau sebelah sini teman, waduh ada sapi buntung. Kok iso sih kayak gini ya? Ini buntung. Nih buntung teman-teman, tapi ini buat biasanya buat potong ya seperti ini. Nih untuk apa? Buntutnya nggak ada ekor nih. Buntung. Kalau sebelah sini yang sudah dikasih nama, ini sudah laku atau ini buat majeran ya, sudah tak produksi, sudah buat dipotong. Kalau ini masih doroan. Karena ini sinten iki, Pak? Karena ini sinten? Oh, nggak tahu. Kisaran harga berapa, Pak? Kayak ini, Pak. Nah, 13.500. Tambah murah tak sekarang? Tambah murah. Sekarang ini kayak gini 13.500 kata ya baik. 13.500 yang ini 14. Beda dikit ya. Nah, beda untuk yang ini simentalan nih, Mbak. Kalau ini limusin. 13.500 sama 14. Tambah murah ya, Pak ya. Pasar sepi ya? Sepi. Pasar sepi seperti ini. Sukete angel ya. Mulai musim kemarau ya. Mulai musim kemarau katanya sepi, teman-teman. Ini untuk harga malah turun sekarang, tambah murah. Oke, tambah murah. Ini sudah gak ada yang laku. Ini juga masih mantau-mantau.
Untuk teman-teman monggo yang mau beli bisa datang langsung ke pasar hewan Gondolegi seperti ini, pasaran setiap Legi sama Pon. Kalau ini daran yang tadi saya sepil. Ini daran saya sepil harga di jadi berapa? 13 juta ini. Ditawar 13, mintanya di 14 juta. Ini doran pegon. Doran pegon. Makin panas ini untuk harganya makin dimurah-murahin, teman-teman ya. Nah, ini tadi punya masih di 12.500. Yang gini aja 12.500. Oke, itu saja teman-teman, ini makin panas. Terima kasih untuk yang sudah nonton di video saya, yang sudah like dan subscribe. Yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar gak ketinggalan di video saya terbaru. Oke, kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.